Jangan lelah, jangan pernah menyerah. Jangan lengah, kita gak boleh kalah. Jangan kasih kendor, apalagi teledor. Dor, 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 kawan di jebol. Jangan lelah, jangan pernah menyerah. Jangan lengah, kita gak boleh kalah. Jangan kasih kendor, apalagi teledor. Oh, go, go, kawan di jebol. Maju, maju, Indonesia ku. Menang, menang, oh Garuda ku. Jangan lelah, kita juara, kita Garuda sang juara. Kita Garuda, kita juara, kita Garuda sang juara. Kita Garuda, kita juara, kita Garuda sang juara. Kita Garuda, kita juara, kita Garuda sang juara. Let's go! Indonesia go, menang, menang, oh Garuda go. Jangan lengah, kita gak boleh kalah. Merah putih juara. Let's go. Maju, maju, Indonesia go. Menang, menang, oh Garuda go. Jangan lengah, kita gak boleh kalah. Merah putih juara. Merah putih Garuda sang juara. Kita Garuda, kita juara. Kita Garuda sang juara. Kita Garuda, kita juara. Kita Garuda, kita juara. Yeah. Woohoo. Halo Garuda fans, selamat datang di program Kita Bicara. Tadi teman-teman baru aja dengerin lagu keren dari band Kita Saja yang ada di sini. Yes. Halo. Keren kan ya lagunya. Nah, karena tak kenal maka tak aruf. Wei, aruf ya. Kita kenalan dulu di sini ada siapa aja, Bang? Halo, gua Dave Quake di vokal dan bass. Siapa? Dave Quake. Dave Quake. Panggilannya siapa? Quake. Dave, Dave. Oh, kalau di sebelahnya ada siapa? Gua Felix. Di mana? Enggak. Posisi main drum, main drum, main drum. Kelas dong. Main drum. Kalau Mas yang paling ujung? Saya Alden Lukay di gitar. Panggilannya siapa, Mas? Alden. Alden. Oke, kira Lukay. Oke, ini kan bandnya namanya Kita Saja. Ya, boleh cerita sedikit enggak sih? Ada apa dengan nama Kita Saja? Jadi, kali saya akan cerita. Oke, siap. Gua kira lu mau ngomong. Aja. Jadi Kita Saja itu lebih gini sih, apa namanya? Ngomongin tentang Indonesia, ngomongin tentang apa udah bukan lagi gue, bukan lagi lu, bukan lagi apa, ini tentang kita gitu. Jadi emang proyeknya tentang kita, tentang Indonesia. Dan ya karena ini temanya di sepak bola, ya bukan lagi fans ini, fans itu. Begitu ngomongin Timnas Indonesia kan, Indonesia, oke, kita jadi, saja gitu. Oke, jadi berarti secara khusus Kita Saja ini adalah band yang bercerita tentang kita semua, ya. Tapi di sepak bola. Khususnya iya? Khususnya sepak iya. Bola. Tapi berarti olahraga lain masuk juga nggak? Atau sekarang baru sepak bola dulu? Sebenarnya akan ke semua olahraga, tapi kita lagi benar-benar fokus ke bola karena kita semua kan suka bola nih ya. Terus bola nih kan banyak, nggak cuma kayak klubnya kan banyak nih. Kalau bicara cuma tentang lu dari mana? Gua ini nih. Ada gate gitu. Kalau ngomong kita, berarti udah ngomong satu gitu kan. Oh. Langsung tujuannya satu ya, Indonesia gitu. Tapi yang sama ini juga yang mewakili Indonesia keseluruhan kan sepak bola, masing-masing kan punya klub daerah masing-masing. Kalau bulu tangkis kan nggak ada bulu tangkis di Jawa, apa nggak, kebanyakan kan nggak ada ya, gitu. Malah cuma sepak bola yang mewakili daerah. Jadi kan itu paling kuat. Kalau misalnya terbentuknya sendiri dari kapan sih, Mas?
Apa Den? Apa tuh ya? Lupa. Tahun kemarin sih. Tahun kemarin. Tahun kemarin. 2018 ya. Iya. 2019. Oh, 2019 terbentuk dan akhirnya langsung buat proyek ini aja. Jadi emang dibentuknya buat proyek ini. Oke oke. Kalau misalkan belum terbentuk ini ada keresahan khusus nggak sih hingga akhirnya akan kita buat ini kayak gitu? Felix. Ya keresahannya sih lebih ke mungkin. ya keresahannya karena supporter nggak damai-damai gitu ya, mungkin ada itu juga salah satunya, maksudnya antar supporter masih menunjukkan dirinya siapa, pengen lebih dominan egonya ya, yang gitu-gitu. Terus yang kedua keresahannya lagu tentang sepak bola Garuda, kan Garuda kan kita Garuda kan ngomongin Indonesia kan, iya, di timnas kan banyak kan, lagunya kan di situ aja, iya, gitu kan. Jadi keresahannya mulainya dari situ sih. Oke, jadi sistemnya ada keresahan kayak gitu, sehingga kayak kita buat tujuannya kita mau ngerangkul fans pencinta bola di Indonesia. Oke. Okay. Supaya bisa nyatu ya, jadi satu kita Garuda ya, itu satu kita saja. Oke, okay, ini untuk personalnya sendiri emang bertiga ini atau sebelumnya ada yang lain? Kita bertiga sih. Bertiga. Basically kita bertiga. Emang basicnya sebelumnya kalau maksudnya emang dulu band atau? Saya aktif di musik, sehingga seorang voice over. Keren. Jingle maker yang juga. Ini si isi suara Doraemon. Oh, itu Giant. Double. Oke. Saya suara baling-baling. Kalau misalnya Mas Felix, background main musik sih. Main musik itu dulu sempat di ya apa ya? Republik Cinta. Oh, ada yes, bandku dulu di sana tuh sempat juga jadi additionalnya Mahadewi. Ih, keren. Jadi ya emang di musik sih. Oke, kalau Masnya? Saya juga. Alden. Saya juga di musik, saya banyakkan produce. Oke. Okay. Produce beberapa artis aja gitu. Belakangan lagi sama Igor. Saya kodi. Kalau nggak semua ada Igor juga kan ya? Iya. Makanya kita ajak. Igor, saya kodi. Oke, okay, kenapa tuh akhirnya bisa ngajak si Igor ini untuk gabung di sini? Nah, Alden ya. Kayaknya dia bisa membuat lirik yang tepat juga sih. Dari bola dan dia memang dalam masalah rap untuk di kalangan yang sekarang gitu. Mungkin dia sebagai... Untuk rapper Indonesia, ya, dia salah satu yang buat kita punya karya yang oke. Okay. Terus emang bonding juga, kita kan temenan semua kan. Kalau nggak salah Igor juga punya lagu kan ya tentang Indonesia, kalau nggak salah kan. Merah Putih. Apakah lagu itu juga dimasukkan ke sini atau? Enggak. Cuma karena dia punya karya seperti ini, jadi kayak kita ngerasa, wah ini ada kecocokan nih. Dulunya kan pernah buat proyek buat Indonesia, jadi ini kita saja juga kan tentang persepak bola Indonesia. Jadi pas minta dia bikin liriknya, wah oke sih, cocok. Terus pas dinyanyiin, makin suka dengan hasilnya. Makin ngerapin, makin bang. Okay. Makin pas lah. Okay. Sejauh ini nih Mas, dengan adanya lagu ini udah ada yang kerasa belum sih kayak fans-fans itu ke pengen kayak, oh iya benar juga nih liriknya, ada respon yang positif kayak gitu kan? Dari sejauh YouTube ini. Channel sih ada, dari link YouTube-nya ada. Okay. Tapi ada juga yang ngejek juga ada ya. Kan kita nggak bisa nahan ketika orang. Ya. Sebenarnya harapannya sendiri dari lagu itu apa sih? Lagu yang ini kita saja ya, kita Garuda. Harapannya ya itu kan kita bikin buat support waktu itu timnas baru pertama kali main lagi di kualifikasi Piala Dunia. Jadi awalnya jadi pengen nyemangatin gitu buat semangatin itu sih, nunjukin kalau ya ini akhirnya kita bisa sampai di sini nih, bisa melangkah lebih lagi gitu walaupun hasilnya belum ya. Akhirnya kita berdoa semoga bisa terbang. Iya dong. Itu harapan. Justru harapan kita dengan lagu ini walaupun prestasi kita sebenarnya lagi coba untuk naik, ya bisa ditopang dengan lagu ini buat fans-fans supporter tuh bisa lebih semangat aja ya. Sama pemainnya juga lebih semangat. Iya, kita tahan dulu sampai di sini. Oke, Garuda fans, habis ini kita masih akan ngobrol lagi lebih lanjut dengan kita saja. Slow dan go anywhere, we will be.
Garuda fans, balik lagi di Kita Bicara. Nah, tadi kan kita udah ngomongin soal makna lagu nih, Mas. Iya. Nah, kalau untuk lirik sendiri, yang buat siapa sih? Felix. Iya. Ih, kelas. Nah, Mas Felix, untuk lirik sendiri, ada pertimbangan nggak ketika bikin liriknya? Pertimbangannya pertama, gue dari SMP suka nonton timnas di stadion. Oh. Dari SMP, walaupun bokap nyokap dulu ngelarang, ya colongan aja udah gitulah pokoknya. Jadi gara-gara ya, jadi kasar gini, gue tahu auranya kalau lagi di stadion tuh beda. Yeah. Lo mau nonton apa aja kalah sama ular yang nonton di stadion nonton timnas. Jadi pertimbangannya apa ya? Atmosfer ya, atmosfer live nonton, support langsung, terus mau nyemangatin gitu. Jadi pertimbangannya sih itu. Oke, kalau misalnya nulis liriknya itu berapa lama kemarin? Nulis liriknya? Gue kalau nulis lirik langsung nulis sih. Cepat sih dia. Langsung jadi final draft ya gitu. Bahkan ada beberapa lirik-lirik yang kita buat pas on the spot lagi bikin. Iya. Oke. Kayak Kita Garuda. Kita nah, juga pas lagi kita workshop. Bikin pas lagi workshop. Kayaknya cocok dimasukin ini, abis itu Igor masuk di rapnya. Okay. Nah untuk diksinya sendiri kan aku lihat kayak ada door, yeah, kayak segala macam. Itu juga berdasarkan ketika coba atau emang sebelumnya udah direncanain untuk oke ini bakal masuk nih? Udah rencanain sih. Oke, okay. Nah kalau misalnya liriknya sendiri, tadi kan kita ngomongin pernah secara keseluruhan. Ada harapan nggak dari lirik ini kepada Garuda fans yang nonton pertandingan ini? Nonton? Pertandingan. Oh iya, kita tanding. Abis ini kita tanding ya. Abis ini. Sama udah. Kalau Garuda fans dengerin lagu ini. Gimana, Dev? Liriknya buat semua fans Garuda. Jangan lelah, jangan lengah untuk terus semangatin timnas ataupun persatuan Indonesia. Walaupun keadaannya mungkin sekarang lagi nggak sesuai harapan kalian ya. Tapi semangat dari kalian ataupun komentar-komentar yang positif di media sosial itu jauh lebih membantu dan jadi sebuah doa buat teman-teman timnas kita sih, sama rekan-rekan pemain-pemain bola kita supaya bisa dapat prestasi lebih baik lagi. Sekalau mereka udah capek untuk buat prestasi, kalau kalian cuma nyinyir juga kan, nggak ada gunanya. Lebih baik ya kita jangan lelah, jangan lengah, kasih semangat biar Garuda terbang tinggi, Indonesia tetap jaya. Kalau misalnya sekarang lagi garap proyekan lain kah? Atau ada lagu kedua yang mau dibikin? Ada. Iya, ada. Sekarang lagi dikerjain? Lagi on progress. Lagi progress, lagi workshop aja. Dikasih bocorannya. Boleh ya? Boleh, lagunya kita lagu tuh banyak ya. Banyak banget. Kita banyak. Lagu banyak. Ada jangan lelah. Ada apa? Coba kita bikin aja. Masih dalam awang-awang gitu ya. Jadi kan kalau yang single pertama kan gue yang bikin, terus kita ada punya ngumpulin beng-beng lagu, ada Dev juga bikin lagu, Alden juga bikin lagu banyak, terus kita coba lempar, terus mana yang masuk, ya itu yang akan dikerjain. Jadi beng-beng lagunya banyak gitu. Apakah kedepannya akan buat mini album juga mungkin? Bisa jadi. Ya nggak ada yang nggak mungkin sih, tapi kalau rencana sekarang belum ya. Belum sih rencana. Okay. Tadi kan katanya lagi bikin nih, yeah. Boleh yeah. Didengerin. Yang mana ya? Yang itu ya? Boleh lah ya, dikit lah ya. Tipis aja. Yang dikit. Akan tetap ada di sini mendukungmu sampai mati, hingga Garuda terbang tinggi. Garuda terbang tinggi. Iya. Yeah. Dikit dulu ya. Kita saja ini ada fan base-nya enggak? Aduh. Kalau ada, saya mau daftar. Soalnya asik. Mending jadi ketuanya kalau. Kita saja fan base chapter Jakarta Selatan. Iya, oke boleh. Nah, Garuda fans, tadi kan kita udah ngobrolin banyak hal terhadap abang-abang ini tentang lagunya, tadi juga lagunya keren banget. Nah selanjutnya, habis ini kita bakal main game sama mereka. Ini boleh jago, main game kan belum. Oke. Kemana-mana kita akan kembali sesaat. We'll be right back.
Felix, tadi kan kita udah ngobrol banyak nih ya. Ya. Nah, selanjutnya gue bakal nantang lo nih. Nantang ngapain? Karena kita anak bola, fans okay, bola okay, sih. Oke, oke, oke. Gue bakal nantang lo main FIFA. Yang kalah harus jadi host di program ini. Buat selanjutnya? Iya, kalau gue kalah, okay. Gue bakal tetap jadi host magang di program ini. Oh, host magang? Dan gue bakal nantangin yang lainnya untuk gantiin gue. Oke. Okay. Tapi kalau misalnya gue menang, lo yang harus jadi deal. Host di program ini. Deal. Deal? Deal. Oke. Okay. Jadi mas, kalau satu lawan satu udah biasa kan? Iya. Nah di kali ini kita dua lawan dua kali. Yes, tim ya. Nah, gue udah bawa orang nih. Asik. Asik. Ada netizen garang dan host magang. Wih, ini netizen garang. Netizen garang dan host magang, sesuai kan ya? Kalau lu berarti sama mas berdua ya? Berdua. Udah siap nih? Gue sama Alden nih, udah siap. Siapin deh, fine aja. Oke, siap. Biar adil kita pakai karena yang udah mau juara nih Liverpool, okay. Kita samain aja kali ya. Boleh, boleh. Sama Liverpool ya. Ya, boleh. Kita pilih. Langsung mulai aja kali ya. Ya, langsung. Kita salaman dulu biar nggak slack. Siap. Latihan. Aduh. Bro, bisa bro. Kita harus menang. Biar hostnya ganti. Siap? Siap. Ya. Yoi. Ada yang biru nih. Orang ya. Satu. Kasih skill dikit kali. Iya. Gak lewat nih. Jaga Mas Ito. Samping. Tahan. Mantap. Bawa sendiri. Ah! Sorry. Waduh. Ah! Bisa. Jangan sampai, jangan sampai. Wah, jauh. Oh, segini enggak ya? Salah. Enggak apa-apa, dong. Nice. Aduh. Buang. Aduh, Bisa. Bahaya Bung, dia tidak mau jadi host sampainya Bung. Sampainya dia tidak mau jadi host Bung. Potret. Okay. Jadi. Aduh. Semangat. Emang kayak gitu kan ya. Bisa. Ki. Lompatin. Oh. Emang kayak tadi mantap. Iya. Terus. Ngontrol. Nah. Ih. Itu sih. Bisa masih diselamatkan. Kita masih diselamatkan. Aduh. Weh. Kosong tanya. Emang merah dan kuning kerja sama ini. Aduh. Ini ngapain dong? Yoga dulu kita. Gila, kurang ajar begini. Maaf lo kakak-kakak. Wih, oh, bahaya Bung. Tenang. Ada pandek yang jaga. Aduh. Pandek badannya gede. Gimana? Biasa. Apakah akan memberikan perlawanan? Asik. Langsung aja ya. Lanjut. Langsung dong. Ayo lo masukin lah. Aduh. Masuk. Nice. Jaga tengah masuk. Otaknya. Bung. Oh, Alison mantap. Aduh.
Iya. Apa sih? Buang dulu. Ah, gak jelas saya kebelet. Ampun. Ayo. Ambil aja. Ah. Aduh. Nice save. Udah deh. Alisson. Aduh. Belakang. Jadi. Waduh. Ah, kirain gol. Kotak. Oh, mantap. Langsung build up. Aduh. Kurang apa lagi? Pelanggar aku. Wah. Siap-siap ya. Udah enggak ada waktu lagi. Bisa bisa 8 menit. Eh, cepat 45 menit. Alisson. Aduh. Iya, yeah, injury time bisa sih kok. Aduh. Oh, yeah! Jadi gimana kakak-kakak? Ya. Kalah. Akhirnya kita selamat. Mantap. Kalah. Terima kasih sudah berjuang. Posisinya enggak enak ya. Ini enggak enak. Bukan sih ya, bukan sih ya. Biasanya ini kursinya enggak bagus nih. Bikin ngantuk nih. Apapun alasannya, mereka tetap yang jadi hostnya. Oke. Selamat. Aduh. Oke, jangan kemana-mana. Kita akan ketemu lagi di segmen selanjutnya. Oke, sekarang kita udah lengkap lagi. Asik. Udah berempat dengan squad yang penuh. Nah, tadi karena gue udah menang, maka kita saja akan menjadi host di episode-episode selanjutnya. Jadi, siap kakak-kakak. Oh, iya sih. Iya. Lu aja lah. Enggak lah, lu lah. Felix lah. Iya. Lu apa kamu gila? Lu aja lah. Gua kalau main ini, hapus moon gua. Hapus moon mainnya? Hapus moon, gua hapus moon. Iya. Udahlah. Oke, jadi Mas Felix udah siap? Ya, disiap-siapin lah. Gimana? Bakal sendirian? Atau? Ya, sendirian sih. Tapi gini, masalahnya kan di kita saja nih, ada di YouTube nih, YouTube channelnya kan? Kita saja official. Di situ kita juga ada konten ngobrol-ngobrol nih. Ada yang nemenin gue gitu biasanya. Nah, yang nemenin sih ada di sini nih. Mana? Fer, sini, Fer. Boleh. Gosok dulu lampunya. Izinin dong, ini dia nih, the man behind the scene. Nah, ini biasa gue berdua sama dia nih kalau bikin konten. Kalau ngebacot kita ngobrolin kita saja namanya. Asik. Ngoceh terus nih dia nih, apalagi Ferry nih. Oke, jadi berarti Mas Ferry bakal ngerin Mas Felix ya. Jadi enggak, lebih tepatnya gini, kita saja ngobrolin kita saja, jadi yang ngurusin aja lah kali ya. Ya kan gue disuruh kesini, Fer, makanya gimana, Fer? Jadi bursa transfer musik ini adalah? Tadi lu masuk PSSI, lu pindah. Lu terbalik-balik kita. Oke, jadi Mas Felix bakal ada di sini dan Mas Ferry akan sendirian di... Ya, di alamnya. Ya, akan terus jalan sih. Yaudah, sebisanya aja kita jalan bareng lah. Oke, siap. Kita nantikan untuk episode-episode selanjutnya, udah. Oke, terakhir ada update-update untuk kedepannya kita saja. Update-nya follow aja di Instagram kita saja official. YouTube channel-nya juga kita saja official. Nanti subscribe. Ya, subscribe juga channel-nya. Di situ ada info-info yang bakal kita kerjain. Kalau untuk akun personalnya mungkin silakan Okay. Dan Instagram saya Alden Lukay, YouTube Alden Lukay. Oke, kalau Mas Felix Felix Agus, Felix Agues. Kalau itu Mas, kalau lu kan enggak punya akun Twitter ya, Mas? Hah? Twitter ada? Ada. Oh, ada. Apa Twitternya? Sama juga Felix Agues. Muka jangan merah dong. Biasa aja dong. Kalau habis minum aqua sebotol setengah atau setengah liter aja. Kalau gua Dave Gerard Kue, QUE ya, Dave Gerard Kue. Itu semua sosmed tuh, Instagram. Instagram, kalau YouTube Dave Enozora. Oke, siap. Kalau Mas Ferry
Gue Instagramnya Hey Ferry, YouTube-nya juga sama Hey Ferry juga. Gue nggak mau ketinggalan, gue promo juga. Asyik, iya dong, iya dong. Apa kan harus digantiin kan besok? Pertama dan terakhir lah promoin. Gue terakhir, mumpung terakhir. Gue bisa ditemuin di Mosaic Al Isamir. Asyik. Jadi update-nya di situ aja, pokoknya kita. Tentang kita saja update-nya ada di situ. Jadi ada di YouTube channel tuh ada kita apa aransemen lagu-lagunya cancannya supporter. Ada aransemen jadi ngeband, jadi akustik ngeband, terus ada yang ngobrolin kita saja dan lain-lain, bisa update di situ, teman-teman bisa di situ. Oke, kawan-kawan sekalian jangan lupa di-subscribe karena bakal keren banget. Yes. Oke, itu aja untuk hari ini. Terima kasih kita saja. Makasih. Terima kasih. Thank you. Terima kasih sudah nonton. Siap. Dadah. Let's go.